Oke, di sini kita disuruhkan mas disuruhkan lah ya, disuruh masukkan apa nih interior rack ya, berarti umur gitu ya. Oke, kita lupa apa ya, lupa intro. Sit men suara ayam. Oke, halo Cireng Neng, kembali lagi channel aku Ikhlas 440 dan video kali ini kita akan bermain Sword Ego. Dan bukan bermain saja ya, aku akan menamatkan game ini. Oke, ya sebenarnya aku udah pertamat sih, cuman nggak direcord. Ah, ingus lagi pilek. Oke, langsung aja mulai ya new game. Ya seperti yang kalian dengar ya, suara aku agak beda ya karena pilek. Nggak berubah apa-apa pun. Walaupun suara beda apapun beda, views tetap down ya. Tapi kita tetap nge-record bos, nge-record. Ini cutscene-nya ya, cutscene dari cutscene ya. Suara ayam lur. Ini cutscene dari game Sword Ego ya. Jadi game Sword Ego ini game adventure yang ku adventure ya, petualangan lah ya, yang ku rekomendasikan ya. Best lah pokoknya. Kira-kira udah ada 3 atau 4 kali aku tamat ya teman-teman. Cuman nggak di-record gitu. Dan sekarang kita record. Oke nih ya, ini karakter utamanya atau MC-nya. Dia sedang bermimpi cuy. Oke, apa itu? Rasengan boom. Oh, double triple rasengan. Oh, what a weird dream. I feel like something is wrong. Saya rasa ada yang salah ya. Oke, ini lompat ya. Ini maju. Tadi sebelahnya mundur ya. Carnward Village. Ini desa pertamanya ya atau desa awal kita, tempat kita tinggal. Nah, jadi sini kita itu akan ke tempat si yang kena rasengan tadi ya, triple rasengan. Itu nanti jadi masternya gitu ya. Bukan master sih, jadi kayak lu lihat nanti. Ini what are you doing? Oh, ini enggak, ini cuma apa ya, NPC biasa ya. Nah, di sini NPC sebenarnya baru kita ditunjukkan. Apa sih? Oke, dia datang ke kita. Hey, it's good that you are here. Apa itu artinya? Your master went into the woods and he should have been back to apa sih? Maybe you should pokoknya nanti kita ke situ lah intinya ya. Ah, kelebat dah. Guys, find master in the woods, nah itu ya. Temukan master di hutan gitu ya. Woods itu hutan teman-teman. Oke, kita dapat pedang, anjay. Brass sword ya. Brass apa brass? Rumput, oh rumput grass ya. Nah ini dia, weaponnya. Kita salto-salto. Asik. Salto lagi. Oke, kita di Kernwood Forest. Nah ini musuhnya. Laba-laba, kaki empat. Lama-lama kaki 8 ya teman-teman. Ini 4 sih dah. Lama-lama mutasi nih ya. Jadi-jadian. Pilek bedah. Nah, jadi sini kita ngacur rumput dapat item juga teman-teman. Itu enaknya. Salto AC. Nah, sini ada harta karun ya. Karena aku udah namatin game ini jadi hampir tahu lah semua jalan apa ya, jalan rahasianya. Itu dapat apa ya teman-teman? Dapat kayak achievement gitu ya. Ini nama laba-laba kaki dua aja ya. Grass Walker. Jalan rumput ya, Grass Walker. Wih salah anjir. Kita ke atas ya. Pilek bedah. By the way teman-teman, jadi jika di video ini banyak noise ya, aku minta maaf banget ya seperti biasa. Kita nge-record tuh pagi-pagi cuy, banyak ayam berkokok. Kalau malam-malam ntar kebangun bos awak ya kan. Nah itu ayam lagi berkokok ya. Ya nikmati aja lah. Nah wialah. Jatuh anjir. Kita maju. Sansa ya. Sansa aja men ya. Asik. Ini masternya teman-teman. Oh no, what's happened? Master, are you alright? Mana bisa bagus bilang gitu ya. He is not breathing. Something almost has attacked him. He seems overcaring. If you are reading this, I must already be dead. Itu kata si masternya ya. It was a corp. Okay, they followed me here and you are the only one who can defeat them. Go back there the village and find the village elder. Nah, jadi tujuan kita nemukan village elder ya. Okay, dapat magic bolt ya. Oh, gempa wow. AC, kita udah punya Kamehameha ya. Bukan Rasengan, Rasengan kayak tadi ya. Ini Rasengan namanya, AC. Masuk nih. Wah, asik. I'm not going to let you go. Apa artinya? Kita kasih rasengan mati kok. Demek, bedemek. Apanya demek anjir, gak berasa. Wih, kok merah anjir. Kita masuk ke rasengannya ya. Rasengan lagi rasik. Apa sih? Rasing, apa ya? Apa kalau mata di Naruto? Renegade apa ya? Saringan ah. Anjir, ini Healer House. Healer ya, jadi seperti namanya Healer, dia penyembuh gitu ya.
Nah, jadi teman-teman tahu nggak kalau di game God of War gitu kan, kalau darah kita habis kan biar banyak ini, thank you goodness you are finally so bla bla bla. Jadi kalau kita darah kita habis di God of War itu kan supaya banyak, bukan banyak ya, biar sembuh lagi, biar nambah darahnya, kita harus ngeu-ngeu sama perempuan gitu ya. Di sini juga teman-teman, cuma nggak dinampakkan adegannya. Shit lah, parah banget deh ini noise-nya. Nanti pas ngedit videonya kayak mana ya teman-teman, bersuara ayamnya hilang. Ini kalau kalian mau baca, baca aja lah ya. Kurang ngerti juga bahasa Inggris teman-teman. Intinya setelah dihancurkan si koruptor tadi, oh iya, nama monster tadi koruptor ya, belum tahu. Jadi misi kita membasmi koruptor, asik. Itu koruptor ya teman-teman. Oke, kita udah comeback ya, udah pulih. Nah sekarang udah siang hari teman-teman. Nah ini di sini ya, ini namanya portal. Nah kalau kalian kalau kalian menjelajah nanti ada portal itu, ikuti aja. Itu tadi ya tujuan kita tertanya. Di sini ada spell. Oke, apa tadi? Ini ada mana ini? Udah ya, pengaturannya. Up klik. Sini hal. Oke, itu tanda tanyanya ya. Jadi kita harus kesana gitu. So langsung aja kita go go go. Ini parah banget ini noise ya teman-teman. Ya semoga kalian menikmatinya ya. Kita lempar boom. Asik. Oke, gerbangnya terbuka ya. You may pass. Apa you may pass? Kamu sudah pas gitu. Ini gentong semua sih ya, cuk. Oke, ada Grass Walker ya. Asik. Oke, udah punya Kamehameha memang. Kok Kamehameha? Rasengan cuy, Rasengan. Dia Rasengan namanya. Asik. Asik, asik, asik. Oke, kita basmi rumputnya ya. Di sini kita di episode di part 1 kita pembasmi rumput dan pembasmi koruptor. Tapi koruptornya kayaknya jumpa di level berapa ya? Lupa gue teman-teman. Kita ikutnya sama-sama. Kita ambil dulu harta karun ya. Ya, kita pembasmi rumput, pembasmi wasper, pembasmi harta karun. Semua kita basmi. Bapak kau baru kubasmi. Enggak, canda-canda. Bapak kau. Tolong lab ya gue teman-teman. Kalau jumpa kalian nanti digebuki mati ya gue. Apa sih? Pembasmi Grass Walker. Maju, asik. Oh, kalau main-main game kayak gini seru banget teman-teman. Jadi kalau kalian punya game kayak gitu, bukan punya ya, kalau kalian pernah main game kayak gini, share aja di kolom komentar gitu. Seru banget pokoknya main game gini. Entah kenapa seru gitu. Oke, naik level ya. Pertama kita up health aja, health berempat, AC 4 ya. Nanti kita urut ya dari health, bukan apa health apa ya tadi? Kok health kok itu? Pokoknya dari darah ya, dari darah baru attack baru magic. Nah ini ke bawah ya teman-teman, ada jalan rahasia sini. Oh ya, kalau game slow di gue ini aku udah tahu lah seluk beluk ya. Namanya udah 3 sampai 4 kali nama mati ya. Kayaknya enggak 4 kali lah, 3 kali. Enggak sebosan itu aku cuy. Cuman aku kurang pandai main-main game online ya teman-teman. Game online yang enggak ada tujuannya gitu ya. Kayak game Mobile Legend, COC gitu kan, karena enggak tujuan, maksudnya enggak ada garis finishnya gitu. Enggak ada tamatnya. Jadi aku lebih suka main game yang ada tamatnya lah gue. Nanti share aja kalau teman-teman pernah main game yang ada tamat ya, kayak Sword Ego gini. Ini kita berantas dulu Grass Walker ya. Atau kayak apa nih ya, game-game tamat kayak apa ya, kayak kayak apa ya selain Sword Ego. Oh sabar, kita fokus dulu teman-teman. Oke, kita masuk rumput. Oke, bye bye. Oke cuy, tadi ada yang beli ya, jadi agak aneh nanti song apa sih ya, jadi agak ada yang dikit nanti ablah, pokoknya tadi ada yang beli ya teman-teman, jadi aku ngomongnya agak aneh ya. Oke, kita lanjut ya, kita ambil box ini ya, kita letak di sini biar kita bisa naik. Pokoknya kalau untuk world truck game short igonya aku udah best lah, pokoknya udah apel ya, bisa kita bantai aja Grass Walker ya. Oke, ini makin lama noise suara ayamnya makin banyak ya teman-teman. Ini kita ke atas dulu ya teman-teman. Di sana itu ada harta karun. Jadi kalau kalian pemula kalian nggak tahu, nanti kalian pikir itu kayak itu kayak pajangan gitu. Wah apa ini? Nah, jadi kalau kalian tonton channel Ikhlasul Amal, Ikhlas 440 kalian jadi tahu kan. Oke, jadi kita ambil dulu harta karunnya. Isinya apa ya? XP ya. XP ini bagus juga sih menurutku daripada permata yang biasa. Nah kita langsung bisa attack aja dulu ya kita. Jadi kayak berurutan gitu teman. Pertama hold, baru attack, baru magic. Oke, kita ke bawah. Parah banget ya pileknya teman-teman. Nah, musim pilek ini memang teman-teman. Nah, aku kayaknya nggak berharap viewsku banyak sih gara-gara ini ya. Nah, aku cuma main game ini gara-gara seru gitu.
Oke, kita basmi. Wih, parah banget ya suara ayamnya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita udah masuk ke new stack ini ya, atau suara ayam fix, ayam bangsat. Nah, jadi kalau kita udah masuk ke new stack ini, kita harus ini. Harus kita hidupkan portal ya, teman-teman. Itu langkah pertama nih, portal harus ada tab to enter. Jadi kita bisa teleport gitu ya. Apapun yang terjadi, kita bisa teleport gitu. Nah, kayak itu cara ya, teman-teman. Itu beam me up store, jadi dapat achievement juga gitu. Oke, kita basmi dulu Grace Walker-nya. Suara ayam meninggal fix, hancur kali video kali ini, teman-teman. Gimana-mana suara ayam, nah, bodo amat lah. Nah, jadi untuk nyebrang ke sana kita harus ke atas dulu ya. Ini kan gak gerak itu ya, teman-teman. Kita ke atas dulu, kita masuk ke gubuk ini. Kita siapkan misi dulu lah. Oke.